Mungkin Mbak kedatangannya Mbak dalam rangka apa Mbak? Gimana Mbak? Bentar. Kedatangan hari ini gimana Mbak Ayu? Kita mau ini BAP dengan laporan kita yang kemarin. Kesiapannya seperti apa nih Mbak menghadapi BAP hari ini Mbak? Ada persiapan apa apa ya? Kita mau nyampe promosi jujur-jujur aja sih. Bawa barang-barang bukti yang diminta sama pihak penyidik. Kebetulan janjiannya jam 15 kita lewat sedikit lah ya. Ini harus laporan apa berarti? Iya nih, kita atas laporan kita yang kemarin. Yang kasih dulu? 310-311 itu loh. Junto pasal 27, junto pasal 45 itu menaik. Bang, kalau boleh tahu nih, persiapan dan barang bukti yang sudah dibawa untuk menghadapi Diana sama nih Bang? Ya, sesuai dengan yang apa kita laporkan dari awal itu. Bukti-bukti apa namanya, yang di media, kemudian bukti-bukti screenshot apa namanya status-status begitu yang disiarkan, dan itu banyak yang nggak benar, dan ini biar apa namanya penyidik yang menilai. Berarti gitu pemeriksaan ya? Pemeriksaan sebagai baru awal pelapor nih. Ya pelapor kan ini saksi korban sama saksi yang lain. Tapi hari ini BAP ya Bang? Betul. Mbak sendiri sih, sedikit nama belakang ini kan sering viral juga, namanya sering disebut-sebut soal dugaan rekayasa segala macam gitu. Mungkin boleh sedikit dijawab Mbak? Ya. Nanti aja deh. Ya, kayaknya kalau itu nanti juga bakal terjawab sendiri ya. Maksudku nggak perlu, mana ada sih gitu orang mau bunuh diri settingan kan double aja gitu kan. Ya bisa dinilai aja sih mana yang selama ini kan berkuar-kuar, mana yang enggak, kita mah diem aja santai. Soalnya tadi hari ini juga dilaporkan dengan Ari datang untuk BAP. Ada di dalam ya? Bagus dong, ketemu dong. Udah. Udah pulang. Ah, padahal mau ketemu. Nah, kan mau silaturahmi gitu kan. Gimana nih Mbak dengan pasal 351 yang dilaporkan oleh Ari Mbak? Menurut saya itu kita serahkan ke pihak yang berwajib. Kita menghormati hukum, ya kan, Polres Jakarta Selatan untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa harus diingat kalau yang bikin laporan palsu pasti akan masuk sendiri ya. Ya benar nggak tuh ada pemukulan terhadap adik? Saya nggak bisa komentar karena memang itu dalam proses penyidikan polisi. Jadi biar polisi nanti yang bisa menerangkan bahwa benar nggak itu laporannya atau tidak, kan gitu. Kita ngikutin aja. Tadi kan diminta itu HP-nya, katanya dipegang sama HP-nya. Ada nih. HP-nya ada. Iya kan dia ada tanggungan sama saya, jadi nggak dirampas dong. Iya, itu loh, nggak ada tafas-tafas, mau ambil aja, bayar dong. Oh, memang ada utang, bukan adanya gara-gara. Saya nggak bisa ngomong utang atau apa ya, pokoknya ada tanggungan yang dia belum selesai. Berarti artinya bukan menghilangkan barang bukti? Oh nih, tidak dong, justru masa menghilangkan barang bukti, justru kan handphonenya dia itu banyak dong. Barang bukti buat dirinya sendiri kali. Iya, justru hati-hati. Kita mau masuk dulu ya, di sini. Iya, masuk.